friends, kalian tahu tidak ini hewan apa? Ya, tupai. Hewan ini masuk ke dalam golongan mamalia kecil yang sering disamakan dengan hewan bajing. Padahal, secara ilmiah, hewan tupai tidak sama dengan hewan bajing. Bahkan jenis dan golongannya pun tidak berasal dari kelompok yang sama. Tupai diketahui banyak memangsa serangga. Ciri khas tupai adalah memiliki moncong yang panjang. Di Indonesia sendiri, diketahui sebagai tempat tinggal dari jenis tupai terbesar di dunia. Dari 20 spesies tupai yang ada di dunia, Indonesia memiliki 12 di antaranya. Kalau kalian sudah pernah melihat hewan ini secara langsung belum, friends? Ada bagian yang paling menonjol dari tupai. Kalian tahu? Ya, tupai memiliki ekor yang panjang, yang hampir sama panjangnya dengan ukuran tubuhnya. Ekornya ini memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan si tupai untuk berjalan, berlari, hingga melompat dari pepohonan. Tupai memang terkenal dengan keahliannya melompat, friends. Selain karena memiliki ekor yang panjang, yang membantunya menyeimbangkan diri saat melompat, tupai juga memiliki kaki belakang yang sangat kuat, yang bisa mendorongnya untuk melompat sangat jauh. Kelebihan tupai lainnya adalah, hewan ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ia mampu melihat sekelilingnya dengan penglihatan yang fokus, sehingga tupai bisa melihat benda-benda di atas dan di sampingnya tanpa menggerakkan kepala. Namun, penglihatannya yang bagus ini tidak didukung dengan penglihatan pada warna yang begitu baik. Hewan ini diketahui hanya bisa melihat warna hitam, putih, dan sedikit warna hijau pada daun atau rerumputan. Hal ini disebabkan karena mata tupai memiliki lensa berwarna kuning pucat yang berfungsi sebagai kacamata hitam alami untuk menghindarinya dari silau matahari langsung. Sekilas, hewan ini sangat lucu ya, friends, karena ukuran tubuhnya yang kecil. Namun, di balik tubuhnya yang kecil ini, ternyata tupai merupakan hewan pemberani loh, friends. Tupai tidak akan segan menyerang bila merasa terancam dengan kehadiran hewan lain yang berukuran 100 kali lebih besar dari tubuhnya.